Plastik anti bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Wih, Bang Dodo. Jadi ini posisi malam Sabtu weekend ya. Dan lama banget kita nggak ngonten di Jatinegara. Jadi kita coba ngonten kembali. Kita review lagi harga ikan hias. Ini posisi jam berapa, Bang Dodo? Jam 22.55. Dagang serame apa? Serame orangnya lah, Om. Dan dia masih ini, Bro. Masih setia dengan Lohan. Loha. Eh, bawa jenis apa aja, Lon? ASRD, Cenju, Kampa, GB. Yang terlaris jenis apa? Yang terlaris Kampa, Om. Kampa ya? Kampa. Kalau kirim-kirim lu gimana? Kirim-kirim sekarang udah mulai bisa. Wih, gue demen. Udah bisa ya? Udah bisa. Tinggal dikomunikasikan aja, tinggal dijapi aja, WhatsApp-nya nanti akan kita sematkan. Sebutin aja nomor WhatsApp-nya deh. Di 0895-3951-10808. Wih, yoi. Bisa kirim-kirim doi. Ini ada Cilnong. Cilnong. Ini Cilnong jenis apa nih? Itu SRD, Om. SRD sebetulnya yang terlaris ya? Iya, paling laris. Karena dia ikan buat pemula biasanya. Iya. Karena dia mau diapain, jenong merah. Paling gampang lah treatmentnya iya. Dia. Kampa itu paling sulit ya? Paling sulit. Kampa, cincu paling sulit. Ini berapa nih, Bang Dodo? Itu kena 60, Om. Wah, 60 ribu? Iya. Ini sama 60 ribuan nih? Ini yang 60-an, ini 50, Om. Wih, ada yang 50. Karena kita, bentar deh. Yang 50 dulu deh. Oh, jenongnya agak kurang agak sedikit. Kurang. Tapi bukannya berarti nggak jenong nih ya. Iya, bukan. SRD kan? SRD. Bedanya di kepala doang, Bro. Kepala. Bedanya di itu kepala. Itu juga 50 doang. Masih bisa nego. Oh, pasti. Iya. Tapi kalau 50 ribu doang nggak kan? Enggak, Om. Negonya nego halus, Bro. Nego halus. Nepis, nego tipis. Tapi ini yang 60 ribu tanggung deh kalau menurut gue deh. Iya. Mendingan lu yang 60 ribuan deh. Karena ini jenongnya luar biasa. Coba Bang Dodo lu pegang deh. Siap. Nih ya. Nih ya. Dua jari nih. Dua jari sejenong ini. Dan ini cuma 60 ribu. 60. Wedidaw. Bahaya. Iya. Dan bisa. Tinggal 5. Bisa kirim. Tinggal berapa? Tinggal. Ini ya. 5, 6, 7, 8. Nah itu berapaan itu? Sama. Sama 60-an? Iya, 60-an. Gitu. Oh, ada beda-beda motif, Bro. Beda-beda motif. Ada beda motif di warna, model-model mutiaranya ya. Mutiara warnanya beda. Warnanya agak beda-beda dikit ya. Iya, beda-beda tipis. Tinggal lu seleranya mau gimana. Iya. Ada deh. Ini yang 60 ribu juga? 60 ribu. Tapi ini agak gede. Agak gedean. Cuk. Oh ini agak gede. Ini gede, ini gede. Ini gede, 60 ribuan. Ini agak gede nih. Cuma bedanya di warnanya kayaknya kurang cerah aja sedikit. Kurang. Tapi ini kan ukuran dua jari up ini kan progresan. Iya betul. Jangan khawatir. Lah ini? Itu ada yang superannya juga ada. Ini berapa ini? Itu kena 200, Om. Yang ini? Iya. SB. SB. Ntar kita hajar, tenang aja. Ntar kita review ya. Widih. Wah, ini halus. Lu, Dok. Ini 200 ya? 200 aja, Om. Ini kebayang, ini dua jarian, loh. Iya. Ini dua jari, kebayang full mutiara. Full. Full. Tar. Bonsai. Wih. Hampir bonsai. Full mutiara. SP, hampir bonsai dikit hampir. Lagi. Tapi ini keren banget ini. Ini keren banget ini 200 ribu. Asli sumpah ini keren banget. Tapi selera ya. Kalau gue gak suka yang bonsai, gue gak suka. Iya. Gue lebih suka yang kayak gini. Macem-macem.
macam-macam kriteria om, ada yang suka bonsai, ada yang suka SB, selera otak, ya. Enggak, kadang-kadang kalau yang bonsai itu, ini menurut gue ya, Bang Dodo, dia suka agak-agak melintir dia di ekornya. Iya. Rada bengkok dikit. Iya kan? Jarang banget yang mulus. Jarang. Begitu dapet yang mulus mahal banget. Iya kan? Biasanya di ekor gitu ya. Iya. Hampir rata-rata. Hampir rata-rata. Ini dua lalu. Bocap ya? Suwe banget bocap. Suwe banget bocap. Iya, tukang koki emang. Taunya tukang koki mah gocap. Gocap koki. Astaga. Astagfirullah. Ini bom head juga nih ya. Ini harga berapa yang ini? Sama. Oh, ini? Iya, sisa 4 itu om. Ini 200-an? 200-an. Oh, tapi ini nggak SB ya? Enggak, dia. Cuma bom head ya? Iya. Dia kalau dibilang body kotak. Aduh. Panjang nggak, SB nggak? Iya, tapi nggak panjang. Iya. Tapi semi short body lah. Iya. Ini ada mata putihnya. Mana? Kampa? Udah silangan sih om jatuhnya. Kalau kampa kan palang nggak mungkin gede begitu. Itu sudah silangan. Jadi kalau kampa itu modelnya dia lohan klasik ya. Iya. Dia nggak ngandelin jenongnya ya. Iya, proporsi. Tapi jenongnya nggak bom head maksudnya kan? Iya, nggak bom head. Jenong sih jenong, cuma dikit. Iya. Klasik bodinya. Oh, ini bisa jenong banget. Iya, itu jenong. Tapi kampanya kuat ini berarti karena mata iya, putih itu kan putih. Ciri ke itu ya kampa ya. Dominan putih kalau kampa mata putih. Nggak ada kampa mata merah kan? Ada aja sih om. Ada juga. Ada juga. Cuma kan orang tertarik kampa itu matanya putih. Banyak yang nyari putih karena kalau mata merah orang masih rada canggung curiga. Iya. Karena kampa bro, kalau lu keluar mutiara juga istimewa ya. Iya. Kampa, ketika keluar mutiaranya itu istimewa. Itu lawan siapa? Sama. Itu F2 lokal. Itu berapa nih dia itu? Itu 150-an om yang di akuarium. Bentar kita lihat deh. Siap. Ada mata putih juga tuh ya? Mata putih om. Itu kampa itu? Kampa. Nah terus ini mana lagi nih? Ini apa ini? Kalau ini SRD. Size-nya rada besaran dikit. Sorry bang, udah angkat dikit lagi. Ah ini berapa yang kayak gini? Ini kena 100 om. Berapa? 100. Cepet. SB. SB ya? SB. Cuma kalau ganteng ini pasti. Kalah jauh om. Jauh ya? Iya. 200. Terus ada apa lagi nih? Ini Golden Best. GB Cencu. Aduh, GB Cencu bro. Golden Best Cencu. Iya betul. Agak lumayan ini. Ini 150 om. Pego. Pego aja. Tinggal 2 itu juga. Ini male. Male. Laki kan? Laki om. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Tuh. Nah ini ada F2 ori, tinggal 1. Nah gini. F2 ori itu maksudnya apa ya, Bang Lodo? Itu dia asli dari Thailand langsung om. Jadi kalau kampa dari Thailand kan rata-rata emang palanya nggak jenong. Iya. Yeah. Kadang-kadang orang bilang, masa bang itu palanya nggak ada jenongnya? Ya iya, karena kirimannya dari sana. Kalau di sana kan cuma ada ikan merah sama ikan mutiara sebenarnya. Ini gini bang. Ini kan markingnya kan kuat nih. Kuat. Rintik mutiaranya kan jadi kayak ngeblok begitu. Nanti gimana? Mutiaranya tetap? Itu mutiara bisa pecah om. Tergantung dari pakan. Oh. Nanti warnanya keluar dari celah-celah mutiaranya. Oh, pecah lagi. Pecah. Edan nih. F2 nih ya? F2. Nggak jenong banget memang dia ya? Nggak jenong. Kan kelihatan dia sama yang lokalnya nih. Ini apa ini? Lokalnya. Oh ini terlihat jelas bro. Jadi kalau lokalnya mutiaranya langsung nongol ya? Iya. Ini lebih rapet. Rapet. Nanti bisa pecah mutiara lagi. Iya. Itu kan sampai ekor sama sirip atasnya juga full mutiara. Sekarang yang lokal berapa ya? Yang lokal 80 om. Yang F2 ori? 200 aja. Jauh ya? Jauh om. Ada duit, ada kualitas. Iya. Ayo. Harga, ayo kakak. Dihabisin duitnya kakak. Duitnya jangan disimpan aja. Semakin banyak duit kakak habis di sini, kami semakin senang. Iya kan? Biar di sini juga kakak tambah banyak lah. Dan sekarang ternyata Bang Dodo udah bisa kirim. Ayo bos.
Hei Bu, kapiatnya Bu. Murah-murah aja. Oh udah. Dibungkus. Eh, aku diam-diam aja lu mari. Woi. Woi, udah aku diam-diam aja dia. Iya, biasa dia. Kadang-kadang nih jadi ikannya Bang Heri. Ah, ini gua tanya deh kalau gitu. Bang, nama siapa? Dani, Bang. Bang Dani dari? Bengkulu. Asalnya Bengkulu. Di sini tinggal di mana? Di Salemba. Oh, dekat. Dekat ya. Dekat. Tinggal lurus doang dikit ya. Lu lagi merantau apa gimana ya, Bang? Merantau sih. Oh, ngerantau. Di Bengkulu nggak ada pasar kayak begini ya, malam-malam pada gila ikan, nggak ada ya? Bengkulu, nggak ada kan? Bengkulu itu masuknya Sumatera pesisir, mana dia? Selatan ya, pesisir selatan ya? Selatan, iya. Iya, Lampung, kiri, Bengkulu, atas lagi masuk ke Padang ya? Padang. Weh, yoi. 23 jam loh. Ya. Di sini tadi kayaknya ditemani sama siapa, pacar apa istri? Istri. Oh istri. Jangan lah. Eh terus gimana mau nyari lahan? Lihat-lihat Bang, di kan ada di sini di kampung tapi di sini belum. Belum. Ayo Bang Dani. Lihat-lihat dulu langsung belanja aja. Gua doain rezeki lu nambah, lu tenang aja. Amin. Biar lu punya hobi. Bang Dani asli Bengkulu, dia merantau ke Salemba. Salemba itu masuknya Jakarta perbatasan sih. Pusat timur dia, Salemba. Senen, pusat ya? Pusat. Perbatasan. Hah? Pusat. Iya kan? Pusat udah masuk pusat ya? Salemba aja udah Salemba sono dia berarti. Oh, perbatasan. Iya, udah masuk ke. Ayo, Bang Dani, ini cakep banget nih. Nih, Bang Dani nih. 200 ribu aja. Tuh. 200 ribu. Plus doa lu dapat, ya kan selamat dunia akhirat lu belanja ini 2.000 plus doa dari kita. Terus kita hajar lagi di sini sebentar. Ini ada. Ini berapa ini? Itu kena 150. Berapa? 150. 150. Iya. Yang ini? Sama. Sama ya. Tinggal pilih ya. Iya. Ini mah gennya gimana bang? Iya, genetika dia SRD. Karena kecil dari ini ya. Iya, oh kalau ini ya emang gennya. Dia emang. Ayo Bu, silakan Bu, Bang Daninya ditemenin Bu. Ibunya luar biasa. Sayang banget sama suaminya, malam-malam ditemenin nyari ikan. Luar biasa. Udah punya anak? Bang Dani? Doain aja. Nah, lu belanja deh, gue doain deh. Lu belanja, gue doain punya momongan. Ayo lu, belanja, belanja, belanja. Ayo belanja. Jadi, Bang Dani lagi lihat-lihat. Kita doain aja. Dia segera punya momongan lah. Pengantin baru ya. Pengantin baru ya. Pengantin baru. Mantap, 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 mantap. Dan ini akan sedikit panjang video kita karena ada yang di tank. Ini sambil saya gangguin ini Bang Dodo, sambil layanin Bang Dani, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Om, ayo. Siap. Terus kapiat berapa nih kapiat? Kapiat kena 200. Berapa ya? Oh 70 isi 3. 70? Iya, satu kantongnya 70. Isi 3 ya? 3 isi 3. Yang albino sama? Sama. Isi 3, 70. Oke. Wih, dia ada Oscar gede banget. Oscar berapa? Oscar kena 150. Pego? 150. 150, Jumbo. Jumbo? Jumbo, 6 jarian lah itu. 6 jari ya? Iya, 6 jari. Gede banget. Ini kalau ngirim dia PR banget ini. Ayo Bang Dani, silakan Bang Dani dipilih Bang Dani. Siap, siap Om. Oke, siap. Hajar Bang Dani. Amin. Tuh ada patin. Patin berapa patin? Kalau itu patin kena 100 Om. Cepet ya? Cepet. Ini patin beneran apa? Patin. Patin ya? Cuma dia ada uniknya Om, nggak ada matanya dia.
Ah? Nggak ada matanya. Nggak ada matanya dua-duanya? Iya. Dari lahir. Ini mah bukannya antik, gue buta. Antik, om. Pasti buta. Iya, cuma kan nggak ada matanya itu. Tukang ikan kalo bisa. Kalau cacat berantem kan beda. Bisa aja tukang ikan. Patin buta, ini bilang antik. Wah, gua nggak ngerti deh. Mau doa anak-anak. Eh, ini gede banget silver ini. Silver itu, om. Silver. Berapa duit, berapa duit? Kena 300 aja, om. 300 ya? Iya. Ada 40 cm ya? Ada, om. 40 cm ya? 40-an. 40-an. Eh, itu. Oscar? Kalau Oscar itu 70-an. 70-an. Ada ininya. Apa namanya? Ada gurame. Gurame. Gurame berapa? Sama 70-an. 70? Iya, 70-an. Nah, ini nih, di akuarium seru nih. Ada koi, gurame itu. Dan ini gede, Bro. Gede. Tuh ya, akuarium gede ya. Tuh. Banyak macam-macam isinya. Ada apa aja itu? Ada Piba Sajul. Piba Sajul, berapa? Piba Sajul, enggak pego. Itu yang dekat Piba Sajul apa tuh? Itu jaguar. Jaguar berapa itu? Jaguar kena 150. Gede ya? Gede, om. Ada 30 cm? Belum. 25 ada ya? Iya, 25 ada. 25, bro. Terus ada apa lagi? Ada wader. Iya, no. Wader tuh, di atasnya tuh. Wader kena 120. 120, gede-gede banget. Terus ada 99. 99. Berapa? 150 sama. Peguan. Iya. Terus? Ini Oscar yang ini kena 80. Columbus. Oscar 80 yang paling kecil tuh ya? Iya, yang paling gede? Yang gede 150. Pego? Pegoan. Itu? Iya. Matanya buta itu sebelah tuh? Iya, katarak. Katarak matanya. Unik, om. Unik. Bisa. Nah, itu lohan? Ada lohan cencu, kena 300. Lohan cencu 300. 5 jari. Terus ada apa lagi tuh? Terus, habis ya? Udah, om. Oke. Habis. Bang Dodo dagangnya banyak banget. Dan Bang Dodo bisa kirim-kirim ya? Bisa, om. Bang Dodo makasih banyak ya. Siap, om. Laris ya. Siap. Semoga video kita ada manfaatnya. Amin.